Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu penolakan dari Bahrain FA atau Federasi Sepak Bola Bahrain untuk bermain di Indonesia dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 3 dari Grup C yang akan diselenggarakan pada tahun depan bulan Maret di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Berita ini semakin viral karena kita tahu bahwa ini adalah berita yang resmi. Jadi no hoax, karena memang ada juga lampiran surat atau pernyataan dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang menyatakan bahwa mereka khawatir dengan keselamatan dari para pemain tim nasional Bahrain pada saat nanti harus bermain di Jakarta, Indonesia. Oleh karena itu, mereka akan segera menghubungi AFC dan juga FIFA untuk menjelaskan bahwa serangan cyber yang memang dialami oleh para pemain mereka sangat mengkhawatirkan. Dan memang jika ada banyaknya serangan cyber itu karena ya kita sendiri tahulah ya soal wasit yang memimpin jalannya pertandingan, sehingga tim nasional Bahrain bisa mendapatkan satu poin yang sangat berharga. Karena seandainya Bahrain kalah di pertandingan tersebut, maka tentu akan semakin sulit bagi mereka untuk bisa lolos ke Piala Dunia atau juga ke babak selanjutnya. Dan memang bukan saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jika ada tim yang kalah dengan cara yang tidak wajar atau tidak normal atau mungkin juga tidak logis, yang namanya serangan cyber itu sudah biasa. Artinya tentulah ya, fans dari tim yang merasa dirugikan akan menyerang ke tim lawan yang mereka anggap melakukan sebuah hal yang tidak normal sehingga tim mereka dirugikan. Jadi saya pikir serangan cyber ini bukan sesuatu yang baru. Dan memang netizen atau warganet plus 62 adalah netizen atau warganet yang memang sangat militan. Artinya ketika netizen kita menganggap ada sesuatu yang memang berat sebelah dari sebuah pertandingan, bukan saja pertandingan dari tim nasional Indonesia, tapi juga pertandingan dari klub yang mereka support, ya hal seperti ini memang akan terjadi. Tapi kan yang saya tidak habis pikir, bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain atau Bahrain FA akan meminta AFC sampai ke FIFA untuk memindahkan venue atau lokasi pertandingan pada bulan Maret nanti. Nah, inilah yang membuat saya kecewa. Ya, kenapa harus dipindahkan venue-nya? Emangnya Indonesia lagi dalam keadaan perang kan? Enggak. Ini semua kan terjadi di dunia maya yang seharusnya bisa saja dihandle dengan cara yang lebih bijak, tapi bukan artinya langsung serta-merta meminta untuk memindahkan venue pertandingan. Ya, ini menurut saya juga adalah sebuah cara bagi mereka agar mereka tidak bermain di Indonesia, karena mereka juga tahu bahwa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa dari segi supporter pada saat bermain di kandang sendiri. Apalagi kita tahu rekor pertandingan dari Indonesia pada saat bermain di kandang sendiri, apalagi lawan tim-tim yang berasal dari kawasan ASEAN atau juga Asia, rekornya sangat baik. Jadi saya pikir ya inilah cara mereka untuk bisa menghindari pertandingan di Jakarta, Indonesia. Walaupun tidak ada salahnya juga jika mereka berpikir tentang keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Wajar mereka berpikir seperti itu. Tapi seharusnya kan akan lebih baik jika mereka meminta jaminan keamanan dari PSSI daripada meminta atau akan meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan. Dan mungkin sekarang pertanyaan besarnya, apakah AFC atau juga FIFA akan menyetujui permintaan dari Bahrain? Kalau menurut saya 50-50, bisa saja mereka menyetujui karena menyangkut keselamatan atau juga keamanan bagi para pemain mereka. Tapi dalam hal ini AFC dan juga FIFA harus bijak melihat situasi sebenarnya yang sebetulnya terjadi di dunia maya. Semuanya ini sekarang adalah serangan cyber. Tapi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi lagi, wajar jika mereka khawatir. Tapi caranya itu adalah untuk meminta jaminan keamanan dari PSSI, bukan meminta memindahkan venue pertandingan. Kan nggak fair dong. Betul kan? Pertemuan pertama kan mainnya di Bahrain. Dan mereka enak banget tuh mendapatkan hasil draw tersebut. Dan sekarang mereka nggak mau main di Jakarta.
Gak bisa seperti itu dong. Sepak bola kan mengajarkan sportivitas. Tapi kita juga harus berhati-hati teman-teman. Jangan juga overreact di social media. Karena bisa juga nanti apa yang dilakukan oleh Bahrain sekarang jika disetujui. Saya tidak mengatakan akan disetujui. Tadi kan saya mengatakan 50-50. Jika disetujui, bisa-bisa nanti tim-tim lain mengambil langkah yang sama pada saat ada serangan cyber yang dahsyat dari netizen atau warganet plus 62. Tapi saya juga suka bahwa sudah ada tanggapan dari PSSI secara cepat melalui exco-nya Pak Arya kan, yang mengatakan bahwa mereka juga akan membuat surat kepada AFC dan menyatakan bahwa tetap berkomitmen untuk keselamatan dan juga keamanan bagi para pemain dan official dari tim nasional Bahrain seperti yang dilakukan selama ini kepada tim-tim lawan lainnya. Jadi ya saya pikir hal-hal seperti ini memang sekarang ini terlihat sesuatu yang tidak penting ya, tapi menurut saya ini sangat penting dan memang harus ditanggapi secara cepat. Nah bagusnya dari PSSI sudah ada tanggapan secara cepat, tapi harus juga ada tanggapan secara formal. Ini kan tanggapan kan melalui pernyataan, harus secara formal seperti yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Nah, Federasi Sepak Bola Bahrain itu sampai memuat pernyataan mereka itu di akun sosial media mereka yang resmi. Nah, saya menunggu apakah PSSI akan melakukan hal yang serupa atau enggak, biar dilihat juga oleh AFC dan FIFA. Bahwa dari kita semua, tentu kita juga akan menjaga keselamatan dari para pemain. Nggak mungkin juga kita akan melukai atau mencederai mereka. Gak bisa seperti itu dong. Kan selalu saya katakan bahwa siapapun yang datang ke Indonesia yang merupakan tamu kita harus kita respect. Apalagi dalam sebuah pertandingan sepak bola kan. Selalu saya katakan kepada teman-teman melalui channel ini, jika kalian hadir di stadion, tunjukkan respect kalian kepada para pemain tim lawan. Tunjukkan bahwa kita adalah supporter-supporter yang memang bijak dan support timnas kita 110%. Itu harus kita tunjukkan. Jangan kita ya lebay di dalam stadion juga, kemudian kita menghina para pemain. Gak boleh seperti itu juga dong ya. Jadi kita juga harus menunjukkan kepada dunia pada saat timnas kita lagi maju, ya supporter kita juga ikut maju gitu. Ya etikanya dijaga teman-teman, apalagi pada saat berada di dalam stadion. Karena ini pertandingan internasional, ini bukan pertandingan liga dalam negeri, ini pertandingan internasional melibatkan dua negara. Jadi harus juga dijaga nama negara. Dan saya pikir wajar jika ada serangan cyber kepada para pemain Bahrain, kemudian wasitnya juga, ya kan mungkin juga ke pelatihnya atau juga kepada official yang lain dan juga ke Federasi Sepak Bola Bahrain, karena kan kita semua kecewa di Indonesia. Kenapa wasitnya seperti itu dan juga kenapa para pemain Bahrain itu drama di atas lapangan. Tapi hal lain yang perlu kita pahami bahwa semuanya ini di luar kontrol kita. Kita gak bisa mengontrolnya. Kita gak tahu juga siapa ini yang terlibat, aktor atau pihak mana yang terlibat di balik ini semua ya. Tapi ya udah, kita juga perlu kan ya, walaupun kita memang masih merasa sakit ya, kenapa nih kok ya, padahal seharusnya timnas kita menang tapi draw. Tapi sekarang kita harus lihat ke depannya, kita juga harus bisa menjaga jari-jari kita di social media dan juga mulut kita ya. Nggak bisa juga kita langsung serta-merta menghina atau menghujat seseorang. Oke, kita sudah kesal dalam 2 atau 3 hari setelah pertandingan tersebut, kita kesal, kita kecewa ya. Banyak di antara teman-teman yang meluapkan kekecewaan kalian di sosial media. Udah sekarang waktunya kita berhenti. Ya, saya bahkan baca berita ada peretasan juga ke website dari Bahrain FA. Nah, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Ya, artinya memang sangat masif serangan dari netizen atau warganet plus 62. Tapi udah, saya pikir sekarang sudah berakhir. Karena harus dilihat ke depan. Nanti ada 2 pertandingan bulan depan. Lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Itu fokus di sana support kita bagi timnas Indonesia. Dan juga saya pikir dari PSSI perlu gerak cepat. Kalau bisa sebelum Bahrain FA mengontak AFC, kontak dulu. Menanggapi itu pernyataan dari Bahrain. Atau juga seperti yang tadi saya jelaskan, kalau bisa muat juga di akun sosial media PSSI tentang pernyataan dari PSSI menanggapi pernyataan dari Bahrain FIFA. Walaupun tidak langsung menjawab pernyataan tersebut. Tapi harus dijelaskan bahwa kita memang adalah negara yang aman. Bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang memang ramah. Dan ini fakta. Karena semua teman-teman saya yang datang dari luar negeri mengatakan bahwa pada saat mereka mendarat pun mereka sudah bisa melihat senyuman di muka dari warga negara Indonesia. Dan itu perlu kita pertahankan. Tapi sambil juga kita memberikan support kepada para pemain dari tim nasional kita. Dan saya juga tidak sepakat dengan tagar Stay Out. Saya sudah mengatakannya di platform lainnya ya, dan juga
Sekarang saya ingin mengatakan kali ini bahwa saya tidak setuju dengan tagar STY out. Walaupun saya kritisi STY, tetapi saya tidak pernah meminta STY out. Ya, jadi jangan juga kalian mention saya atau tag saya dengan mengatakan bahwa saya juga meminta STY out. Jangan seperti itu. Saya benci banget tuh hal-hal seperti itu ya. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa STY keliru dengan melakukan rotasi untuk pertandingan penting. Dan saya mempertanyakan keputusan dari STY tersebut. Tapi satu kekalahan ini bukan berarti STY harus meninggalkan kursi kepelatihan. Gak bisa seperti itu juga. Karena masih ada beberapa pertandingan ke depan. Kita lihat nanti. Dua pertandingan bulan depan lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Dan kita harapkan tidak adalah namanya eksperimen yang dia lakukan. Kecuali memang rotasi perlu dilakukan di line up pada saat ada pemain yang memang tidak bisa tampil karena cedera atau mungkin juga karena akumulasi kartu kuning atau juga sanksi bermain lainnya. Jadi teman-teman, kita semua bersatu untuk mendukung timnas kita. Dan ya, saya masih menunggu nih apa nanti keputusan dari FIFA atau juga AFC. Tapi seperti yang tadi saya katakan, ya ini sekarang 50-50. Jadi kita juga harus menjaga jari-jari kita di social media ya. Dan kita berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dalam persiapan timnas kita untuk dua pertandingan yang penting di bulan depan. Karena sekarang kalau kita lihat peta kekuatan di grup C, seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, pada saat saya membuat review dari pertandingan China versus Indonesia, peluang kita masih ada. Karena jarak di antara jarak poin di antara tim-tim sampai ke peringkat nomor 2 itu tidak banyak, tidak besar. Hanya 2 poin kan dengan Australia, selisih poin kita. Jadi kita masih punya peluang. Oke, jadi di sini saja saya ingin menjelaskan bahwa Bahrain FA meminta untuk memindahkan venue pertandingan dari Jakarta ke tempat lain itu tidak fair. Kalau mereka meminta jaminan keamanan dan keselamatan, itu wajar. Tapi dari sisi lainnya, dari PSSI perlu juga menanggapi pernyataan dari Bahrain FA dan juga perlu mengirim surat kepada AFC atau kalau perlu kepada FIFA bahwa Indonesia aman-aman saja. Ya, gak ada yang aneh-aneh di Indonesia. Kita semua siap menerima Bahrain, kita semua siap menjaga keamanan dari para pemain mereka. Tapi kita juga akan support 110% timnas kita di atas lapangan pada saat nanti bertanding dan di setiap pertandingan. Dan yang kelima, yuk kita jaga jari-jari kita. Kalau kita kecewa, sudah. Sudah 2-3 hari atau mungkin sudah 5-6 hari, udah. Sekarang kita perlu fokus juga ke hal-hal lainnya. Dan kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya dari tim nasional Indonesia. No hit, no problem.